Semuanya luar biasa ya, The Coco Palhemi menunjukkan bahwa dia adalah yang paling terbaik. Dan jadi masih gantung bodoh. Aduh anjing kau. Wah, kereta baru, Bang. Ah, jancu. Langsung final campuran open. Koko Daniel Gepani. Itulah dia, kita bicara begitu luar biasa. Kita lihat himpitan-himpitan, tekanan-tekanan yang begitu sulit terjadi. Tapi hari ini The Coco bisa mengambil alih posisi. Oh, jauh meninggalkan nama Jusrija. Apa yang terjadi kembali, kita akan berbicara apa yang benar. Kembali rampak dan kembali
sana maju. Oh, api nyebrang di bang Abu. Tolong bapak ibu penonton, saya mohon. Ya ini sepertinya apapun yang terjadi, semua masih punya kesempatan. Acang Daniel juga punya kesempatan untuk meraih gelar juara umum. Emang dia juga masih punya kesempatan. Kita tanya apa lagi tuh? Mampu terus. Amal diberikan tidak sesulit apa yang dia lakukan untuk melewati sound toko. Amal diberikan menempel kata the toko, saudara. 3.3 di depan, 7.20 di posisi kedua. Sementara kita saksikan kembali bagaimana mereka berdua saling kejar. Inilah the toko, Amal diberikan. Sumatera Utara datangnya ada M. Khoiri. Berkata M. Khoiri dengan Acang Daniel. Acang Daniel sementara di tempat 47 ada M. Nando. Itulah dia pesaing 5 terdepan. Sementara kita masih menunggu pesaing-pesaing berikutnya. The Koko, Ahmad Jisrijal di sana. Dan kita lihat bagaimana mereka rapat sekali, saudara. Posisi ketiga merapatkan barisan di belakang daripada Ahmad Jisrijal, saudara. Terjadi tekanan yang begitu luar biasa. Ampere untuknya jadi masih tertahan di posisi ketiga. Akan menggosok Acang Daniel. Luar biasa kali ini terjadi persaingan yang cakap luar biasa. Bagaimana luar biasa The Koko kali ini menunjukkan bahwa dia adalah yang terima di petani posisi ketiga dan bagaimana pemain UDKC Ampere.